Assalamualaikum tuan-tuan. Okey, hari ini 15 Mac. So sekarang ni dah pukul 12 12 tengah hari. Pada keseluruhan market pada hari ini, kalau kita lihat dia dalam keadaan low volatile. Euro baru 100 pip, GBP 100. Cuma Japan ni ada gerakan sikit. Jadi kemungkinan pada prediction saya, mungkin di London Open nanti baru ada pergerakan yang yang kuat lah. Okey, tapi tak apa. Sebenarnya apa yang saya nak terangkan sini ialah sebab ramai PM saya bertanyakan tentang tools dan sebagainya. So sebenarnya kalau nak ikutkan software ataupun simo yang sebenarnya adalah yang ini. Okey, simo yang sebenarnya adalah di sini lah. Jadi kalau masalahnya, kalau mengajar kat sini akan ambil masa lah tuan-tuan. Tapi sedikit penerangan kat sini, kalau kita lihat di sini, kita nak bandingkan simo ni dan juga simo yang kita ada ni. Okay, kalau kita lihat kat sini, okey. Currency Australia paling paling strong sekarang. Nombor satu, sama dengan sini, nombor satu. Kemudian yang kedua adalah Canada dan juga New Zealand. Canada betul. Dan juga New Zealand. Okey. Canada. So ada tiga currency yang kuat, New Zealand, Australia dan juga Canada. Sama dengan ni lah. Kemudian currency yang weak bermula daripada Japan dengan dolar. Kalau tuan-tuan tengok sini, Japan dan dolar. So fungsi dia sama je tuan-tuan. Kalau software ni 1 2 3 4 5 6 7 8. Cuma di sini dia tunjuk agak details. Contoh New Zealand, hari ini dia pernah kuat sebanyak 225 pip. Okey. Dan sekarang ni dia di 20 pip lah. GBP New Zealand 28 pip, sekarang ni pada 20 pip. Okey. Asalnya tuan-tuan, saya gunakan software yang ini saja dalam saya punya kaedah trading. Tapi untuk memudahkan tuan-tuan faham, saya buat Simo Tools yang pertama ni lah. Okey. Jadi Simo Tools ni yang banyak membantu kita sekarang ni. Okey, Simo Tools yang seterusnya adalah Simo Tools yang kedua. Ya, maksudnya yang pernah datang ke kelas saya, saya pernah ajar kaedah scanning. Contohnya macam sekarang, kita tahu yang Australia kuat dan New Zealand pun juga kuat. Jadi kita akan buat proses scanning untuk Australia. Jadi, apa yang kita kena buat tuan-tuan kat sini ialah, tuan lepaskan Australia strong satu set. Dan juga Australia week satu set. Okey, kita ada dua set kat sini. Pertama Australia strong, kedua Australia week. Okey. Kalau kita tengok balik pada yang ada kat sini, sepatutnya Australia ni kena continue strong lah, sebab kalau kita tengok kat sini dia dah valid arrow dia, tetapi pip range dia masih belum masuk. Sepatutnya kena 250 pip ke atas. Sebab itu portfolio ni tak begitu kuat lah. Okay. Dan pada Simo Tools yang kedua ni, kita buat filter. Maksudnya sekiranya Australia strong, ketujuh-tujuh pair ni sepatutnya dia mesti plus. Semua ni mesti plus. Okay. Ada tools penambahan yang saya guna. Ada masanya saya lihat keadaan market tu tak berapa sesuai ataupun agak sukar untuk kita buat satu prediction. Saya ada buat satu tools lagi yang dipanggil reset function. Okay, reset function. Software ni sebenarnya satu software yang saya gunakan untuk confirmation di dalam keadaan market macam ni lah. So, saya akan tunjukkan.
Reset function ni maksudnya kita cuma tekan satu button reset. Okey, tuan-tuan abaikan saja yang kat atas ni, itu semua formula dia. Okey. Dia akan buat satu reset. Jadi reset yang apabila Australia mesti kuat, New Zealand dan juga Canada. Dalam arti kata lain, reset ni dia ikut balik trend yang di atas. Okay. So disebabkan keadaan market hari ini agak perlahan, jadi sukar kita nak lihat. Kemungkinan petang nanti atau malam nanti saya akan cuba upload lagi video-video supaya tuan-tuan lebih faham. Okay, kita akan jumpa di video yang seterusnya. Okay, terima kasih.